Kali ini saya akan sharing bagaimana caranya untuk membuat kartu nama. Sebelum untuk membuat kartu nama, saya akan menjelaskan apa itu kartu nama dan manfaatnya apa. Nah, kartu nama itu merupakan sebuah kartu kertas di mana alat kartu nama itu bisa kita gunakan untuk berbagi profil, baik itu nomor telepon, PIN BB, email, alamat rumah, dan sebagainya. Ya, selain itu, terkadang banyak bingung perbedaan apa sih bedanya kartu nama dengan kartu identitas atau KTP. Kalau untuk kartu nama itu untuk kita, sedangkan KTP atau kartu identitas itu untuk informasi kita yang resmi, yang isinya nama, tempat tanggal lahir, alamat, status kita, golongan darah. Nah, sedangkan kartu nama itu merupakan informasi sosial kita. Ya. Berikutnya, ini kita buka aplikasi CorelDRAW. Nah, untuk kartu nama menggunakan kita ganti untuk ukuran sentimeter, dan kita buat kotak dengan panjang ukuran 9 cm kali 5. Nah, ini kita ganti 9 cm, panjang 5,5 cm. Ya. Untuk kita menggunakan background putih yang simple dan menarik seperti ini, kita besarkan. Selanjutnya saya akan coba mempromosikan situs jual beli saya untuk promosi, namanya jualstripsolo.com. Kita tulis saja, lalu kita sesuaikan ukuran fontnya, kita besarkan. Ya. Lalu kemudian kita sesuaikan ukurannya yang jelas menurut ya, kita kemudian mencocokkan font yang sesuai kita inginkan. Kita gunakan dua warna agar lebih menarik. Kita pertengahkan, iya, seperti ini. Saya mengecek apakah masih terekam atau tidak. Seperti ini. Ya, lalu sudah. Terus untuk di bawah saya akan menaruh layar atau elemen untuk menulis beberapa jenis saya, seperti nama, nomor telepon, email, dan alamat. Nah, saya coba lengkungkan agar lebih menarik. Sudah, jadi ini kita lebarkan terlalu besar. Lalu ya, ini saya buat namanya Muhammad Fajar. Saya ganti warna putih seperti ini. Kemudian saya berikan nomor telepon 0899-5385-444, lalu email saya. Terus saya kasih alamat saya, nomor rumah saya, sekilas alamat toko.
kerajaan RT3 Mojosongo. Nanti bagi yang teman-teman dari mana saja yang mau mampir, silahkan, ini alamat saya, rumah kecil, masih bujang. Saya kecilkan, saya sesuaikan. Seperti ini. Kita selesai, kita kombinasikan. Sangat simpel sebenarnya. Kita sesuaikan lagi warna yang kira-kira cocok sesuai. Soalnya soalnya seperti ini, kita cek lagi pokoknya setiap katanya masih ada yang salah atau tidak. Ya, ya sudah, mungkin seperti ini simpelnya. Lalu kita coba export. Ini saya kita ekspor, bagaimana hasilnya. Ekspor itu menyimpan, jika ini sebuah file koridor tidak bisa diubah di HP atau dicetak secara langsung, kita akan mengubahnya ke JPEG atau gambar, biasanya picture. Kita pilih JPG, di ekspor, file ekspor JPG ya, teman-teman bisa, ini kasih kita nanti nama kartu nama. Pilih lah kasih dah picture dah. Ya, selanjutnya kita akan meng-save tadi bernama file picture, dan kita buka hasilnya dalam bentuk JPEG seperti ini. Ya, seperti ini. Terima kasih sudah melihat bagaimana caranya untuk membuat desain kafe lama. Jika ada salah saya mohon maaf, jika ada kekurangan mohon kritik dan sarannya. Klik subscribe channel YouTube di bawah ini, dan terima kasih, cukup sekian bagi kita.